Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan ini sangat menarik teman-teman Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe Yuk langsung aja siapin bahan simpelnya Dan kita buat sama-sama Oke teman-teman, di sini aku langsung siapin food processor Idea Life, kemudian masukin paha ayam sebanyak 500 gram, 1 butir putih telur, ini aku pakai putihnya aja. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan minyak wijen. Selanjutnya 1 sendok makan kecap asin. Untuk kecap asin cukup ya 1 sendok makan aja menurut aku udah pas takarannya. Kemudian di sini aku akan kasih kecap inggris. Untuk kecap inggris setengah sendok makan aja karena dia wanginya strong banget. Terus ini pakai tiram sebanyak satu sendok makan kemudian kita tambahkan garam dan juga micin ya teman-teman ini tinggal disesuaikan aja untuk tekanan garam sama micinnya bisa disesuaikan kalau misalkan mau ditambahin kaldu ayam juga boleh banget ya kemudian ini langsung aja kita proses dulu ayam dan juga telur serta bumbu rempah-rempahnya nah sambil diproses kan ini tabungnya bisa dibuka ya teman-teman langsung aja kita masukin tepung tapioka sebanyak 5 sendok makan sedikit banget ya teman-teman 5 sendok makan aja nanti teksturnya se seperti ini Cakep ini mantul banget adonan dimsum ter the best ya guys Nah kalau udah kayak gini Ini aku mau pakai labu siam Ini untuk labu siam Kalau kalian mau skip boleh ya Cuman menurut aku pakai labu siam Ini teksturnya lebih lembut gitu ya Jadi dimsumnya lebih enak Ketika dingin juga nggak keras Jadi tetap uh, mantul gitu kalau udah dingin Ini aku langsung Parut di atas adonannya kayak gini, cuman setengahnya aja. Kemudian ini diaduk rata sampai semuanya benar-benar tercampur. Kalau kalian mau pakai wortel boleh banget. Di sini aku nggak pakai wortel ya. Cukup dengan labu siam aja. Kemudian siapkan kulit dimsumnya. Aku pakai yang ukurannya paling kecil. Ini kalau nggak salah ukurannya 7 cm ya teman-teman. Kemudian uh, tinggal dipeperin aja. Di sini untuk adonannya aku langsung 2 sendok teh pakai takarannya biar pas semuanya. Kemudian uh, bagian pinggiran dimsumnya bagian pinggiran kulitnya tinggal dioles tipis aja pakai air ya kemudian ini dirapat-rapat dulu kulitnya pinggiran ini biasanya aku kayak gini aja dirapat-rapatin dulu atau dirempelin dulu pinggirannya kemudian kita rekatkan agak ditekan sedikit pakai ibu jari dan juga jari telunjuk ya seperti itu ditekan-tekan supaya lebih padat gitu sampai ke bawah-bawah jangan sampai ada yang kopong biar nanti pas dikukus itu hasilnya tetap bagus tidak ada kulit yang kopong pastikan juga isiannya nya nggak terlalu dikit ya jadi 2 sendok teh menurut aku ini pas banget nah tuh kayak gini ya direkatkannya tuh sambil ditekan sedikit dan dihentak-hentakan biar si dagingnya tuh bener-bener ngisi semua kulitnya kalau udah kayak gini ini siap untuk dikukus pastikan udah panas dulu ya itu si airnya gitu sudah mendidih kemudian kita kukus di sini kurang lebih 20-25 menit atau sampai bener-bener mateng wanya begitu Nah kalau sudah seperti ini disisihkan dulu kemudian siapkan 25 gram cabai rawit yang keren. Tinggal di blender aja biar jadi chili flakes Kayak gini, kemudian siapkan 100 ml minyak goreng Kita masak dengan 2 lembar daun salam 2 biji kapulaga, kemudian Kayu manis, 2 pcs bunga lawang Dan juga 1 sendok teh lada putih Teman-teman, ini tinggal kita masak aja Diaduk-aduk rata ya, semua dimasak Aku pakai frypan dari Idealife yang diameternya 24 cm Kalau sudah semuanya mateng Aromanya bakal keluar banget Aku tambahin juga sedikit cabai Bubuk yang udah halus biar nggak semua teksturnya kasar tapi dikit aja kemudian tinggal disiramin minyak panasnya yang sudah berwangi aroma rempah-rempah ya ini enak banget chili oilnya guys nah kalau sudah seperti ini chili oilnya sudah siap untuk disantap Kemudian kita bikin saus mentainya. Ini aku pakai 120 gram mayonnaise, lanjut ditambahin satu bungkus nori tabur, kemudian 20 gram saus sambal, dan juga 3 sendok makan chili oil yang tadi udah kita bikin. Tambahin sedikit garam dan juga micin. Nah, untuk nori taburnya, ini aku pakai yang instan aja, e, harganya di pasar kalau nggak salah seribuan ya, per bungkusnya. Itu nori taburnya udah wangi, e, bawang pokoknya enak banget. Selanjutnya, ini kita ke dimsum yang sudah dikukus. Ini sudah curi curi start ya teman-teman sama anak-anak aku kemudian aku ambil juga sedikit ambil 10 picis dipisahin bisi anak-anak aku masih mau lanjut ini tinggal dikasih saus mayo di atasnya atau saus mentai ya terus ini aku tambahin nori tapi pas yang ditambahin nori kurang cakep ya guys jadi kalau yang ditambahin nori susah untuk dibakarnya harusnya dibakar dulu baru ditambahin nori tapi menurut aku di torch aja atau dibakar kayak gini udah mantul banget ini di torch kayak gini ya makin wangi lagi saus mentainya dikemas pakai mika brownies kayak gini isinya 6 pecis masya cakep banget ini ya teman-teman tuh hasilnya jadi kayak gini untuk yang dikasih tambahan nori ini aku dapatnya satu box. Ini yang untuk yang nggak pakai nori ini ada 4 box teman-teman. Ini dimsumnya bener-bener enak banget. Jadi terus-terusan dicemilin ya guys. Ini sisanya segini banyak dan ini juga langsung habis seketika. Ini rasanya bener-bener enak banget. Tipe dimsumnya seperti yang sudah aku bilang tadi dia lembut tapi juga nggak yang lembut banget tetap bertekstur daging banget tentunya. Pokoknya enak banget. Kalian harus mau cobain ini. Saus mentainya juga Wangi mantul banget. Selamat mencoba, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga berkah untuk semuanya. Buat yang mau jualan, semoga laris manis, dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.